Hai minasang, kembali lagi dengan Enjuku Japan Pedia. Kali ini bersama dengan saya, Agas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang haiku. Apa itu haiku? Haiku adalah salah satu puisi Jepang yang terpendek ya. Hanya terdiri dari 5-75 syllable. Dalam haiku ini, hal yang terpenting itu salah satunya adalah kigo. Kigo ini adalah kata musim yang menggambarkan salah satu musim di Jepang. Aki, haru, natsu, atau fuyu gitu. Jadi salah satu contohnya seperti ini. Furusato wa itoko no oshi, momo no hana. Furusato wa itoko no oshi, momo no hana. Jadi 5-75. Dan ada satu kata kigo-nya di situ adalah momo no hana, yang menggambarkan musim haru atau musim semi. Secara garis besar itu mengartikan desa saya, di desaku anak-anak sedang bergembira dan bunga plum bermekaran. Oke, itu 60 detik dari saya. Silakan nonton episode selanjutnya.